sekarang ini tolong ke kawasan dinas pendidikan. Sosialisasi perencanaan BPDA dengan para camat dan para kepala desa se-Kabupaten Bandung dalam pertemuan kali ini untuk memberikan wawasan dan masukan dari semua undangan yang ada, serta menekankan persamaan data dan keterpaduan antara pemerintahan, kecamatan, dan desa. Rapat ini juga dicecar pertanyaan dari Kepala Desa Cihauk Aep untuk menjelaskan permasalahan-permasalahan yang ada di desa, diantaranya tentang bantuan yang masuk ke desa yaitu dana sosial. Anggaran desa bisa membantu orang miskin, terus yang memang berbagai sosial dan sebagainya. Itu mungkin kalau ini ada 9 item yang dibahas semua, habis semualah oleh saya. Yang penting poin-poinnya dapat mengerti. Semuanya biar kita. Menurut Kepala BPDA Ernawan, ini merupakan persiapan untuk menyusun anggaran tahun 2019 yang akan datang, serta menampung data-data yang valid agar tidak ada masalah ke depannya. Ini akhir tahun kita mengevaluasi sejauh mana program, khususnya program sosial pemerintahan. Ini evaluasi ini saya akan pakai untuk perencanaan 2020. Ini perencanaan 2020 dari sekarang nih, 2018. Supaya kita lebih baik, lebih akurat, ya, tidak salah sasaran dan seterusnya. Makanya kita juga gandeng Kominfo untuk mari kita gunakan informasi teknologi informasi untuk lebih memudahkan, untuk lebih mempercepat gitu. Karena kita ingin lebih baik lah. Henry Supriyadi mengabarkan.